Pemirsa, ratusan nelayan di Kabupaten Cilacap akhirnya memperoleh sertifikat kebangsaan kapal atau pas kecil untuk ukuran kapal 1-5 GT. Kartu pas kecil ini nantinya multiguna termasuk persyaratan penerima berbagai bantuan. Penyerahan kartu pas kecil bagi ratusan nelayan Cilacap berlangsung di gedung HNSI Cilacap. Secara simbolis, kartu pas kecil diberikan kepada 26 nelayan di wilayah Kabupaten Cilacap. Dengan sertifikat tersebut, kini para nelayan bisa mendapatkan bahan bakar minyak subsidi dari pemerintah, serta mempermudah memperoleh bantuan peralatan mesin dan permodalan. Komisi C DPRD Kabupaten Cilacap Suyatno mengatakan, sertifikat ini pertama kalinya diterbitkan oleh Kementerian Perhubungan melalui Kantor Kesyah Bandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas 2 Cilacap yang diberikan kepada nelayan yang memiliki kapal kecil. Selama ini para nelayan kesulitan untuk mendapatkan sertifikat tersebut, sudah melalui dinas-dinas terkait namun tidak berhasil. Akhirnya nelayan menyampaikan ke DPRD dan kita sampaikan ke Novita Wijayanti, selaku anggota DPR RI Komisi 5 Fraksi Gerindra. Berkat koordinasi yang baik, akhirnya sertifikat yang didambakan oleh nelayan berhasil didapatkan. Dengan sertifikat ini, nelayan punya akses untuk membeli BBM subsidi karena memang regulasi dan aturan pemerintah seperti itu. Nelayan itu kemarin kesulitan untuk mendapatkan sertifikat, sudah lari ke dinas-dinas terkait, tidak berhasil. Akhirnya beliau menyampaikan ke kita, terus ke kita sampaikan ke Bu Novita. Langsung responsif beliau, langsung menyampaikan kepada dinas-dinas terkait. Akhirnya hari ini muncul dan ini yang didambakan oleh para nelayan, sebab dengan sertifikasi itu, nelayan punya akses untuk membeli BBM subsidi. Kalau tidak pakai itu tidak ada. Memang regulasi pemerintah kan memang aturannya seperti itu ya. Nah, ini untuk kelanjutannya saya kira lebih mudah untuk mengurus. Tapi minimal Bu Novita sudah berjuang awal mengetuk pintu, yang selanjutnya nanti mungkin akan lebih gampang mengurusnya. Ketua 5 DPC HNSI Cilacap, Saiful Purnamaji mengatakan, dari 500 kapal yang diajukan baru 26 unit yang diterbitkan pas kecil, sementara sisanya masih dalam proses. Selama ini, pemerintah kesulitan memberikan subsidi BBM karena nelayan belum memiliki identitas kepemilikan kapal. Di Kabupaten Cilacap ada sekitar 8 hingga 9.000 pemilik kapal, namun hingga saat ini baru 30%-nya. Dan jumlah ini merupakan bagian dari besar lainnya, karena HNSI dengan KSOP sudah lama berkolaborasi untuk membantu nelayan dalam hal pensertifikatan untuk kapal-kapalnya. Karena sertifikat kebangsaan ini merupakan bentuk dari kepemilikan kapal itu sendiri. Selain itu juga gunanya adalah sebagai syarat untuk dalam perizinan bahwa kapal ini adalah kapal nelayan. Kemudian juga sebagai syarat dari bantuan-bantuan lain. Kita tahu pemerintah akan kesulitan untuk memberikan subsidi BBM ini manakala nelayan tidak memiliki identitas. Dalam hal ini adalah kepemilikan kapal itu sendiri. Dari Cilacap, Ramiana Banyumas TV melaporkan.